melihat di hadapan kita kendaraan motor listrik dengan nomor 10 unit dan unit di Meksada. Selanjutnya, perahu kapal motor cepat yang saat ini dari I'm
Selanjutnya, melintas unit CM200 dan MCB merupakan radar bergerak milik arahan. Melintas bersama satu unit pencernai air, satu unit rekon Nubika, dan satu unit bibit Nubika. Masih banyak, Bang? Masih. Melintas bersama dengan satu unit M3 Amphibious Monster, satu unit Tracker, dan satu unit Bomb Tracker. Kita saksikan bersama kelompok alutsista berhubungan yang kasihkan pergumalan angkatan darat, diawali dengan Moro, Komo, MPT, EJ, dan unit yang berhubungan dengan unit ambulans dan kendaraan logistik. Unit kendaraan militer, unit kendaraan sanitasi, dan unit kendaraan dapur lapangan. Ditutup dengan satu unit RHIB, dua unit jet, dan satu unit flamboyan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk rangkaian PPAR Kisa TNI Angkatan Darat. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan defile alutsista TNI Angkatan Laut, merupakan gabungan dari kekuatan sistem senjata armada terbang yang terdiri dari kekuatan pesawat dan KRI, pesawat udara, marinir, dan bakala. Mengawali defile mandral tempur TNI Angkatan Laut adalah mandral tempur dari detasmen Dalamangkara Kapital para amfibi yang terdiri dari kendaraan Marhaba. Menyusul berikutnya, 8 unit atap Austrian Stealth Fighter. Berikutnya, 2 unit ILSG di antara 3 unit atap. Berikutnya, dari sebelah kanan, 2 unit PVC dan 3 unit RIL adalah kapal motor cepat dengan kelincahan dan tenaga mesin yang tinggi. Menyusul berikutnya, satu unit kendaraan kinek, dua unit IUD atau Explosive Ordnance Disposal, dan dua unit kendaraan hyperbaric chamber yang merupakan kendaraan untuk merecovery para penyelam. Selanjutnya adalah matral-matral tempur yang dimiliki satuan Komaska. Melintas jarawan kita, kendaraan taktis yang dimiliki komando pasukan kata. Menyusul di belakangnya, kendaraan tempur bawah laut yang merupakan yang digunakan oleh komando pasukan kata. Selanjutnya, 2 unit rubber bow dan cibu dan 1 unit seiridol. Berikutnya, kami undang hadirin sekalian untuk melayangkan pandangan ke arah layar Sidjoto. Nampakkah RI Chandra 401 dari Satuan Kapal Selam mengawali kecepatan dari unit-unit RI Angkatan Laut. Selanjutnya, alutsista berdasarkan Semen Kavaleri Top Marin yang terdiri dari 3 unit tempur BTR 4, tempur BTR 4 serta adik komunitas pasukan kembali dan kembali dalam jalan-jalan berjalan ke dalam peringkat akhir. Jaka, mantap. Yang dipersenjatai kanon kaliber 100 mm. Selanjutnya melaksanakan penembakan kapal perang Republik Indonesia yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri Indonesia, yaitu KRM Raden Edi Martaginata. Berikutnya helikopter AS-565 AS-355 selanjutnya akan melintas jalan kita bersama 11 unit kendaraan tempur amfibi BTR 50PM merupakan kendaraan angkut personel berlapis baja. Selanjutnya KRI Sultan Hasanuddin sebentar lagi akan melaksanakan pentret dengan helikopter AS-565 pentret jenis 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 jenis
Sonia.